Dalam kuliah yang lepas kita telah baca hadis-hadis berkenaan dengan tahiyat atau tasyahud. Cuma dalam buku ni dia sebut dua sahaja, satunya riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan yang keduanya riwayat Ibn Abbas. Itu pun riwayat Ibn Abbas disebut sekerak sahaja, disebut sekerak sahaja. Jadi dalam tulisan ni menunjukkan bahawasanya Ibn Hajar sendiri sebagai seorang ulama hadis dalam mazhab Syafi'i, dia lebih menterjih dan memilih pendapat dan berpegang kepada hadis Abdullah bin Mas'ud dalam masalah lafal-lafal tasyahud. Jadi mana lagi lafal-lafal lainnya? Tak ada lah, ada lah, cuma tak sebut sini. Jadi dalam buku Ambo ni, buku Sifat Salat Nabi lah, ditulis oleh Alamah Al-Bani, Asaluddin Al-Bani, di Wak Mari ada 6 6 lafaz tasyahud. Selain daripada lafaz tasyahud yang dibaca oleh Ibn Mas'ud dari hadis yang ke-334 tu, tasyahud Ibn Abbas dah. Tasyahud Ibn Abbas tu tasyahud kita baca lah. Cumanya nak ambil berkat kita baca hadis ini dah. Tasyahud Ibn Abbas ni qala kana Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surah Al-Quran. Rasulullah mengajar kami tasyahud sebagaimana Rasulullah mengajar Al-Quran. Surah Al-Quran, satu surah Al-Quran. Fakana yaqulu, dan Nabi pun baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Al-Quran sebut wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu tasyahud Ibn Abbas, dan tasyahud ni diamalkan oleh oleh mazhab Syafi'i lah, oleh pengikut-pengikut mazhab Syafi'i lah. Yang ketiga lah, yang ketiganya lafaz tasyahud yang disebut oleh Ibnu Umar. An Rasulillah SAW annahu qala fi tasyahud at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Qala Ibnu Umar zidtu fiha wa barakatuh. Ibnu Umar kata aku tambah lagi wa barakatuh lah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar wa zidtu fiha wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dia aku tambah pula wahdahu la syarika lah. Jadi lafaz ni lafaz tasyahud Ibnu Umar yang diajar oleh Rasulullah kepada beliau. Kemudian dia kata ditambah-tambah tu sebenarnya dari hadis lain Nabi sebut juga satu tu. Jadi hak banyak versi lah, banyak versi. Jadi dia ambil tasyahud lain, dia tebus dari tasyahud hak Rasulullah ajar lah. Bukan dia tambah pandang-pandang dari diri dia duduk dah, tapi dari tasyahud lain tok situ juga dah. Yang keempatnya tasyahud Abu Musa Asy'ari. Katanya Abu Musa Asy'ari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana indal qa'dah falyakun min awwali qaulin ahadikum. Bila kamu duduk dah, maksudnya duduk tasyahud, hendaklah bacaan pertama yang sesuai kamu sebut ialah at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
7 kalimah iaitu tahiyat dan solat dia. Ha, tu kalimah yang disebut oleh yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dia. Kemudian seterusnya yang kelima tasyahud Umar bin Al-Khattab. Yang kelima dia. Kana radhiyallahu anhu yu'allimun nas at-tasyahud wa huwa al-mimbar. Ibnu Umar mengajar tasyahud waktu dia duduk atas mimbar, ajar manusia dia. Iaitu at-tahiyatu lillah. Umar kata sebutlah at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, assalamu alayka sehingga akhir hadislah. Sebagaimana tasyahud Ibnu Mas'ud jugalah. Ha, tetamu ada sedikit perbezaan az-zakiyat at-tayyibat ni depan. Kemudian yang terakhir, lafaz tasyahud yang terakhir iaitu tasyahud ini diriwayatkan oleh Aisyah lah, Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Qasim bin Muhammad, Aisyah mengajar kami tasyahud. Dia mengisyaratkan dengan tangannya dia. At-tahiyatu at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu ala nabi dia. Ha, sambung ke belakang tu macam tasyahud Ibnu Mas'ud juga dia. Jadi tasyahud 1 sehingga 6 tasyahud yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang sahih belakang. Cumanya hak banyak diamalkan dan masyhurnya ialah tasyahud Ibnu Mas'ud, dan yang keduanya diikuti oleh tasyahud Ibnu Abbas dan Ibnu Umar eh. Itulah lafaz tasyahud eh. Kemudian makna tasyahud kita telah sebut pada minggu lepas. Malam ni kita sambung hadis yang seterusnya, hadis yang ke 336 eh. Muka surat 149. Hadisnya wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ajila hadha thumma da'ahu faqala idza salla ahadukum falyabda' bi tahmidin rabbih wassana'i alaih thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yadu'u bima sya'ah. Hadis rawahu Ahmad wa thalathah wa sahahu at-Tirmidhi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadisnya daripada Fadalah bin Ubaid, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki berdoa dalam sembahyangnya. Sembahyang dah. Maksudnya dia doa selepas baca tasyahud dah. Namun ia tidak memuji Allah dan tidak berselawat ke atas Nabi dah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lorak dia ni. Tak. Kemudian beliau memanggilnya. Dia bersabda, apabila salah seorang di antara kalian solat, maka mulailah dengan memuji Tuhannya dan menyanjungnya. Lalu hendaklah ia berselawat kepada Nabi. Kamu dia barulah dia berdoa sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad serta tiga orang imam. Dan disahihkan oleh Al-Tirmidhi dan Ibn Hibban dan Al-Hakim. Tengok sekali lagi terjemahan dia. Daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah telah mendengar seorang lelaki berdoa dari sembahyangnya. Bila? Iaitu doa ketika lepas tasyahud, lepas tahiyat dia. Namun ia tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi dia. Maka Nabi kata, ajilah hadha. Dia ni tergesa-gesa, lorak dia, kaduh dia. Lepas maya, habis maya salat apa semua, Nabi panggil dia. Nabi kata, semula-semula lah. Dah. Bila sesuai kamu sembahyang, maksudnya nak habis semaya dia, tasyahud dia. Kalau nak doa, maka hendaklah dia memulakan dengan memuji Tuhannya. Dia mengulang-ulangi pujian. Kamu hendaklah dia selawat kat Nabi. Kamu dah barulah dia berdoa dengan apa yang dikehendaki. Ha. Okey, yang pertama hadis ni hadis sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dan tiga orang imam. Tiga orang imam ni maksudnya Abu Daud dari kitab Salah, At-Tirmizi dari kitab Ad-Da'wah, dan Ibn Hibban dah. Juga Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim dah. Ha.
Yang pertama sekali pengajaran hadis ni, Nabi mendengar seorang laki-laki datang sahur akhir, dari akhir solatnya berdoa kepada Tuhan, eh? Sebelum dia memuji Tuhan, memuji Allah, dan sebelum dia selawat kata Nabi, eh, habis tasyahud selalu kalau dia doa, eh? Maka Nabi kata ajilah hadza bidu'aihi, dia ni logak, eh? Terus berdoa sehingga tak sempat dia memuji Allah, dia tak sempat dia selawat kata Nabi, eh? Jadi Nabi menegur perbuatan dia lah. Yang kedua lah, dari hadis ni Nabi memberi petunjuk dan panduan kepada umatnya tentang adab berdoa, eh? Iaitu falyabda' bitahmidi rabbih, hendaklah dia memulakan dengan memuji dan mengulang-ulangi pujian terhadap Tuhannya, eh? Kamu selawat kata Nabi barulah doa, eh? Kebaikan dunia dan akhirat yang dikehendaki, eh? Jadi Nabi royak, Nabi tak ikat, maksudnya tidak menentukan mesti doa ni doa, eh? Mana-mana doa boleh bacalah apa dikehendaki, eh? Nah, cumanya afdal sekalinya doa yang makthur, doa yang diambil oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dalam hadis ni, dalil bahawasanya kita kena mendahului wasilah, eh? Atau tawassul dulu baru kita doa. Sebelum kita nak doa, tawassul dulu, eh? Jadi tawassul dan doa ni kepada dia puji Tuhan, eh? Doa sahabat Nabi. Tawassul dia. Sebagaimana doa ni kita belajar dari surah Al-Fatihah, eh? Sebab dalam surah Al-Fatihah nama dia surah Ta'limul Mas'alah, surah yang mengajar cara meminta. Kalau dalam Al-Fatihah tu kita memula memuji Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, eh? Kita mengisbatkan keesaan Allah, ibadat kepadanya, eh? Dan isbatkan sifat rububiyah, eh? Memohon pertolongan dengannya, eh? Barulah kita minta ihdinas siratal mustaqim, eh? Jadi itu wasilah dulu baru doa, eh? Masa puji Tuhan dulu, selawat Nabi dulu baru doa. Katanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab dia Al-Jawabul Kafi, eh? Ibnu Qayyim kata ad-du'a min aqwal asbab fi daf'il makruh. Doa faktor yang paling kuat, paling utama untuk menolak, eh? Musibah-musibah, eh? Dan mendapatkan cita-cita kita, eh? Bila doa tu kena molek dengan khusyuk hati kita dan rendah, eh? Diri kita depan Tuhan dan dengan penuh lembut hati kita tumpukan pada doa ke arah kiblat dengan suci, dengan keadaan suci mengangkat dua tangan, eh? Memuji Allah Taala, kemudian selawat kata Nabi, kemudian dia sebut hajat-hajatnya, dia tahu bertaubat dan istighfar, kemudian barulah dia minta. Jadi dia berulang-ulang mengulang-ulangi apa dia permintaan dia. Waktu tu dia tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat dia tauhid kepada Allah, eh? Kemudian dia bersedekah, eh? Dia buat kebajikan lain, maka doa ni hampir-hampir tidak akan ditolak, eh? Lebih-lebih lagi doa ni berbetulnya dengan waktu istijabah, waktu ijabah, waktu Tuhan makbul doa, eh? Jadi tu pada tawassul atau wasilah yang kita sebut bahawa perkara tu yang mempercepatkan, menyegerakan doa kita akan diterima, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita tengok depan bahan ni, insya-Allah doa-doa buat Nabi ajar tu memang ada puji-puji Tuhan dulu baru dia minta doa, eh? Jadi selawat tu lepas dia tasyahud lah, kemudian dia puji Tuhan, kemudian dia doa lah. Itu hadis yang pertama yang kita baca pada malam ni, eh? Kemudian hadis yang kedua, eh? Hadis yang kedua berkenaan dengan selawat ke atas Nabi, eh? Lepas tahiyat tasyahud kita selawat ke atas Nabi, eh? Sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini pun Nabi suruh sebelum doa tu supaya puji Allah selawat Nabi, eh? Jadi dalam hadis yang ke-337 ni soalannya apakah ataupun yang manakah lafaz selawat yang paling baik, paling afdal kita pilih kita baca dalam selawat dalam tahiyat, eh? Kita syahud, eh? Ini jawapan dia, eh? Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala
Qala Bashir bin Sa'd, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli 'alayka, fa kaifa nusalli 'alayka? Fasakata thumma qala, qulu Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama 'alimtum. Hadith rawahu Muslim wa zada Ibnu Khuzaimah fihi, fa kaifa nusalli 'alaik idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina. Itu hadis, eh? Tu hadis pertanyaan sahabat kepada Nabi tentang lafaz dakwah dia. Terjemah hadisnya daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Bashir bin Sa'ad berkata bertanya wahai Rasulullah, dalam bahasa Arab ni qala belaka, dalam hadis ni qala belaka. Cuma terjemah tepatnya hak kedua tu dia bertanya dia. Memang dia berkata, tapi berkata tu dalam nada bertanyalah. Dia bertanyalah, wahai Rasulullah, Allah menyuruh kami agar berselawat kepadamu, maka bagaimanakah caranya kami berselawat kepadamu? Sahabat-sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam cara berselawat. Beliau diam sejenak. Nabi diam sekejap. Dia sekejap. Apa dia? Kerana Nabi menunggu wahyu. Kemudian barulah baginda bersabda, ucapkanlah oleh kalian kulu, pakai kata belaka lah. Kulu ni Nabi suruh sahabat kata ramai-ramai lah, ucapkan belaka lah. Ikut aku yang kata lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana engkau telah memberikan selawat kepada Ibrahim, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan, keberkatan kepada Ibrahim di alam semesta. Sesungguhnya engkau lah Maha Tuhan yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan engkau dah ucapkan salam sebagaimana yang kalian ketahui. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Khuzaimah menambah dalamnya, bagaimanakah, ini soal sahabat, bagaimanakah caranya kami berselawat kepada engkau apabila kami ingin berselawat kepada engkau ketika kami sudah solat. Dari wa Ibnu Khuzaimah ni, soalan ni sahabat tanya selawat dalam sembahyang macam mana dah? Saat ni cara selawat saja. Ibnu Khuzaimah tambah lagi, iaitu macam mana kami nak selawat kepada kamu dalam sembahyang. Nabi berkata qulu Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hadis berkenaan dengan selawat ni, lafaz selawat ni sah habis ya. Awak mari. Satu hadis saja diwak mari oleh apa dia? Siapa dia? Oleh Ibnu Hajar sekali lah kitab dia dah. Sebab tu ambil buku ni. Buku ni kan ada terjemah dia. Dah ada terjemah dia kan? Terjemah dia. Dah walah kita nak ngaji bab solat ni kita kena tengok buku-buku lain dah. Biasalah manusia ni ada kelemahan dah. Jadi sininya dia sebut berkenaan dengan lafaz-lafaz selawat dah. Dia sabit daripada Nabi dah. Al-Albani buat mari sini ada 7 dah. 7 lafaz selawat dalam sembahyang dah. Dia lafaz-lafaznya 1 sehingga 7. Terbaca dulu eh. Terbaca lafaz dulu. Okey. Yang pertamanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis riwayat Ahmad At-Tahawi dengan sanad yang sahih dah. Dan diriwayatkan juga oleh Syaikhah dah, Bukhari Muslim, tapi tanpa lafaz ahli bait. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini macam hadis ni jugalah, cuma tambah ha ali dah. Ini hadis ni nombor 4 ni, riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dah. Dalam kitab dia Amul Layumi wal Lailah dah. Dia Al-Humaydi, dia Ibn Mundur dah. Yang ketiga dah,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ha, ini lafaz yang paling dekat dengan apa disebutlah. Ha, ini nombor 5 ni riwayat Ahmad Nasa'i Abu Ya'la dari musnad dia nasalah yang sahih. Yang keempat, Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ini riwayat Muslim Abu Awanah Ibnu Abi Shaybah dah, dan musannaf dah Abu Daud dan Nasa'i dah, dan disahihkan oleh Al Hakim. Yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Ini riwayat Bukhari, Nasa'i, At-Tahawi dan Ahmad. Yang keenam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan lafaz yang terakhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu tujuh lafaz lawak dalam sembahyang yang diwakmari oleh Alamah Al-Albani dengan rujukan-rujukan dia sekali, dengan tasahih dia sekali lah. Okey, seterusnya kita tengok pengajaran hadis lah. Gapo dia pengajaran hadis yang kita dapat daripada hadis yang kedua kali ni? Yang pertama lah. Yang pertama, sahabat-sahabat berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah menyuruh kami, memerintahkan kami selawat kepada kamu. Dah. Iaitu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 26 lah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Tuhan lah. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu ke atasnya dan ucapkan salam. Dah. Jadi sahabat pun kata, bagaimana kau kami selawat kepada kamu Rasulullah? Maka Nabi diam lah. Jadi sahabat-sahabat pun takut lah. Kalau boleh janganlah, kenapa kau ni tanya? Baik tak suruh tanya lah. Takut-takut Nabi tak suka, Nabi keberatan dan Nabi malu lah. Dari riwayat Tabrani disebut Nabi diam sehingga datangnya wahyu. Kalau Nabi pun koyak, kulu sebutlah. Yang kedua, sahabat kata Tuhan Allah perintah ke kami selawat ke atas kamu. Maksudnya sahabat memahami bahawa si perintah selawat ni wajib. Tuhan suruh. Kerana suruhan-suruhan dari segi usulnya, kaedah usulnya, al-amru lil wujub. Al-amru yang tadi lil wujub. Suruhan menunjukkan wajib. Nabi sendiri pun kata, kulu. Dan kamu kata. Yang ketiga. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahawa perkara yang ditanyanya itu cara berselawat, lafaz selawat lah, bukan hukum selawat. Lafaz selawat, kerana hukum selawat itu telah diketahui oleh sahabat-sahabat daripada ayat yang mulia. Begitu juga mereka mengetahui dengan bahasa mereka, lidah mereka bahasa Arab, bahawa suruhan itu boleh dengan mana-mana sirah lafaz sekalipun lah. Tetapi mereka nak supaya Nabi jelaskan lafaz hak terbaik, lafaz hak tepat lah. Jadi bila Nabi menjelaskan kepada mereka caranya, maka inilah lafaz yang terpilih, al-muhtarah lah, lafaz yang terpilih di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, galakkan dan sunatnya kita membaca selawat sebagaimana Nabi ajarlah, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Yang kelima, kenapa kita selawat kat atas Nabi dah? Kenapa kita selawat kat atas Nabi dah? Kata dia, antara hak Nabi kita kepada kita lah, umat dia, kita selawat kata baginda dan berdoa untuk baginda. Kerana agama yang agung ini, dia kurnia yang besar ini, tak siapa kita daripada Allah kecuali melalui Nabi SAW. Nabi terima Quran, Nabi terima hadis, Nabi sampaikan kepada umat manusia. Jadi hak Nabi kata kita ni, kita selawat kata Nabi. Selawat kita dan selawat malaikatnya, iaitu doa kita kepada Nabi dan pujian kita kepada Nabi dah. Sebab tu sesiapa yang selawat sekali kepada Nabi, tu akan balas untuknya 10 kali dah. Jadi
patutlah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat dan dengan lafaz-lafaz yang disyariatkan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hmm. Mari berselawat. Ha. Yang keenam. Yang keenam, antara punca-punca ataupun sebab-sebab Nabi ni tinggi dan kedudukan baginda hebatnya ialah antara sebabnya kerana doa umatnya yang ramai dan selawat dan salam mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah ni orang selawat dan gendai dah ni main-main dah. Ha, kena ada gendai, kena lapu orang selawat, kena tidak kata selawat kena. Yang ketujuh dah, yang ketujuh, selawat penabi ni warid datang dengan lafaz-lafaz yang berbeza-beza dengan riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Dan ulama sepakat bahawasanya harus berlaku selawat yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus kita melakukannya, mengucapkannya. Akan tetapi dalam sembahyang ni hak ni lafaz dia lah. Dalam sembahyang lah, lafaz hak sahabat tanya ni hak ni lah, lafaz ni lah. Ha. Okey, pengarah kita ni dia syarah sikit, dia hurah sikit makna selawat. Dah. Enggak boleh makna selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat daripada Allah maksudnya Tuhan puji hamba-Nya. Dah. Kepada malaikat. Ini disebut oleh Imam Bukhari mengikut riwayat Abu Aliyah. Salatullahi ala abdihi fil mala'il a'la athana'u alaihi. Ha. Maksudnya Tuhan selawat ni maksudnya Tuhan puji Nabi Muhammad kepada para malaikat. Yang kedua, Ali Muhammad. Ali Muhammad maksudnya keluarga Muhammad. Ali Muhammad ni, Ali ni sama ada keluarga keturunan Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, isteri-isteri Nabi dah. So dia termasuk juga lah natu Nabi, apa dia, menantu tua Nabi dah, termasuk belakalah. Keluarga Nabi hak Islam masuk belakalah, hak beriman dah. Ataupun Ali juga maksudnya pengikut-pengikut dah. Tuhan sebut dalam Quran, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah keluarga Fir'aun dalam azab yang paling teruk. Maksud ahli Fir'aun dalam ayat itu ialah surah Az-Zumar, maksudnya pengikut-pengikut Fir'aun. Ha, jadi setengah ulama menterjemah keluarga keluarga Nabi Muhammad ni maksudnya semua pengikut-pengikut baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau ahli bermakna keluarga, Tuhan sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanya sahaja Allah mahu untuk menghilangkan kotoran daripada kamu wahai ahli bait. Kamu teringat ayat ni waktu Tok Syekh Hamdi syarah ayat ni. Dia kata ahli bait, ahli bait ni garwali dah. Garwali. Garwali ni kon he. Dah, siapa dia garwali? Garwali ni dia garwali. Garwali ni keluarga, orang rumah kita. Orang rumah siapa dia rumah kita? Orang rumah ni senara pertamanya isteri kita lah. Dah. Jadi kenapa Syiah ni mengeluarkan semua isteri si Nabi? Dia kata dia anggap keluarga Nabi ni ialah Ali, Fatimah, Hasan, Husain, empat orang tu ya. Dah. Sedekah garwali ni, garwali orang rumah ni, ahli baik ke orang rumah, ahlul baik. Baik ke rumah? Dah orang rumah lah. Jadi orang rumah ni utama sekali isteri lah. Eh, mak klik orang rumah kita, orang rumah kita isteri kita lah menurut sekali. Barulah anak-anak kita. Kenapa? Jadi macam mana Syiah ni dia mengeluarkan ahli isteri Nabi daripada ahli baik? Sedekah ayat sebelum ni Tuhan sebut perintah kepada isteri Nabi supaya jangan merendahkan suara kepada lelaki lelaki Nabi yang keluar rumah kena baca Quran, kena baca. Tiba-tiba
siapa ayat ni dia keluar daripada si Nabi. Ha, ini soal azab kan? Ha. Jadi ahlul bait di sini maksudnya keluarga Nabi, hak utama sekali maksudnya ialah azwajuhu al-mutahharat, ya, isteri-isteri Nabi yang suci lah. Hmm. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sebagaimana kamu berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Apa maksud dia? Keluarga Ibrahim itu maksudnya Ishak, Ismail, ya. Dan termasuk zuriat Ibrahim juga ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Innaka Hamidun, sesungguhnya engkau lah Tuhan yang banyak berhak mendapat pujian, ya. Majidun, banyak kemuliaan, ya. Dan sifat-sifat terpuji, ya. Barik ala Muhammad, berkatkanlah kepada Muhammad, ya. Maksudnya tetapkanlah, kekalkanlah keberkatan pada baginda dan tambahkan lagi pemberian kamu dan kemuliaan kamu kepada baginda, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang terakhir sekalinya berkenaan dengan hadis ni, tetakhilaf ulama, ya. Tetakhilaf ulama, apakah hukum selawat pada Nabi dalam sembahyang, apa hukum dia? Kata dia, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpegang bahawasanya wajib selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir, ya. Sama ada sembahyang itu dua tasyahud ke, satu tasyahud ke, tapi tasyahud akhir itu wajib, ya. Kalau tinggal tak sah sembahyang, ya. Kerana mereka berdalilkan dengan ayat yang mulia, Qulu Allahumma salli, ya. Hadis ni Nabi suruh sebut, hendaklah kamu baca dalam sembahyang kamu, Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Ha. Manakala Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, pun juga pendapat Imam Bukhari rahmatullah alaih, bahawa selawat kata Nabi dalam tasyahud akhir itu sunnah hukumnya, ya. Kerana ada lafaz lain Nabi kata, idza fa'alta zalika faqad qadaita salataka, bila kamu telah melakukan perkara itu, kamu telah sudahkan, sempurnakan sembahyang kamu, ya. Jadi dalam lafaz hak ni Nabi tak sebut selawat, ya. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik kata tak wajib, sunat sahaja, ya. Jadi pengarah kita ni dia kata pendapat yang rajih, pendapat yang lebih tepatnya ialah pendapat yang pertama, iaitu wajib, ya. Iaitu waqad bahasa wujub salat Nabi, Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih telah membahaskan tentang wajib selawat Nabi ni dalam tasyahud dalam kitab dia Jalaul Afham, ya, fi salati ala khairil anam, ya. Kemudian beliau menolak pendapat orang yang mengatakan tidak wajib, ya. Hanya lebar lah. Habislah berkenaan dengan huraian hadis, ya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang ketiga, mana hadis ketiga? Anak Abi Hurairah datang, ya. Jadi sebelum nak masuk hadis ketiga ni, aku nak setuh sikit berkenaan dengan soalan yang baru ni lah. Soalan yang baru ni tentang lafaz Sayyidina. Lafaz Sayyidina, adakah molek kita sebut dalam sembahyang lafaz Sayyidina ataupun luar sembahyang ketika selawat, ya, ataupun kita tinggalkan lafaz Sayyidina, ya. Hak mana lebih utama, ya. Jadi perbahasan ini apa jumpa dari kitab ini juga, dari kitab sifat solat Nabi, ya. Kita nak cari perbahasan itu ada, kita ada, ada dalam kitab Syafi'i pun ada, ya. Cumanya ada dua tiga buku kita bawa banyak. Jadi kita bawa hak ni pun Al-Bani sebut pendapat ulama-ulama Syafi'i, ya. Tengok. Dalam faedah yang ketiga, ya. Dalam faedah yang ketiga bawa tajuk selawat Nabi ni, faedah ni maksudnya maklumat tambahan lah kepada selawat Nabi, ya. Fawaid muhimmah fi salati ala Nabi al-Ummah, ya. Kata dia, wa yara al-qari aidan annahu laysa fi syai'in min halafus siyadah. Kalau kita tengok dalam tujuh, ya, mau baca dia. Tujuh lafaz selawat yang sahih dalam sembahyang, ya. Tujuh lafaz selawat Nabi hak sahih. Dia mari oleh Al-Albani tujuh lafaz ni. Ketujuh-tujuh lafaz ni tak ada satu pun riwayat yang menyebut lafaz as-siyadah, lafaz sayyidina, tak ada. Ada tak? Tak ada sahabat dah. Ketujuh-tujuh lafaz tak ada dah. Dan semua tujuh-tujuh ni semua hadis sahabat lah kepada Nabi pula. Walizalika, oleh kerana itu ulama mutaakhirin
mereka berbeza pendapat tentang harus keharusan. Boleh ke tidak kita menambah ke lafaz apa dia Sayyidina dalam lafaz dan selawat Ibrahimiyah? Boleh ke tidak? Ha. Jadi kata dia dalam tempat ni kita nak bahas panjang, buku ni kecil lah dia kata dia. Ha, cuma kita sebut rekah-rekah lah. Dia kata orang yang mengatakan tak perlu kita tambah lafaz Sayyidina dah. Lebih-lebih lagi dalam selawat Nabi, dalam tasyahud dah. Pas tasyahud tu. Kerana yang pertama sekali kerana mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Nabi ni ajaran dia sempurna dah untuk umat dia. Nabi kata qulu, taklah kamu kata Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa pakai kata mereka? Jadi Nabi dia ajar umat dia, umat sahabat tanya, Nabi tunggu wahyu, Nabi ajar, sahabat pun ikut. Kita ambil yang tumbuh. Loh. Jadi ikut hak Nabi ajar tu lebih baik, dia apa yang diterima oleh sahabat tu lebih baik daripada kita pergi tambah hak lain pula. Ha. Sebab Nabi jawab dan Nabi suruh mereka kata, Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada lafaz Sayyidina dah. Kalau tengok dah hadis ni cukup dah sebenarnya. Cukup dah. Loh. Tapi aku melihat pada pembaca-pembaca buku ni mungkin tak puas hati ulama sebut. Ha, kita tengok ulama pula lah. Kita tengok ulama pula. Macam mana ulama ni? Okey. Al-Albani kata aku buat mari perkataan dia syarah yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dah. Asy-Syafi'i yang merupakan ulama besar dah. Ulama mutaakhirin besar dalam mazhab Syafi'i, yang mana dia ni tokoh dalam ilmu hadis dengan ilmu fiqh lah. Jadi dia ni ke ulama Azhar lah, ulama Azhar lah. Okey. Yang mana apa disebut oleh Ibn Hajar Asqalani ni bercanggah dengan kebanyakan mutaakhirin dah, ulama Syafi'iyah dah. Dengan apa disebut Ibn Hajar dah. Katanya Al-Hafiz Muhammad bin Muhammad Al-Gharabi. Nama dia Muhammad, ayah dia Muhammad, tok dia Muhammad juga dah. Dan Muhammad bin Muhammad, Muhammad Al-Gharabi ni dia mulazamah, dia anak murid setia kepada Ibn Hajar Asqalani dah. Katanya Al-Gharabi ni qala rahimahullah wa min khatihi naqaltu. Katanya Ibn Hajar dia daripada tulis, cakap pada aku imlak dah, aku tulis dah. Wasuila ai Al-Hafiz Ibn Hajar anta Allahu bihayatihi an sifati salati ala nabiyyi fi salah au kharij as-salah sawa'un kila bi wujubiha au nadbiyatiha hal yustaratu fiha an yasifahu bi siyadah ka an yakula masalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katanya Muhammad Al-Gharabi ni telah ditanya kepada Al-Hafiz Ibn Hajar, semoga Tuhan bagi kehidupan yang baik kepadanya, tentang cara selawat kata Nabi eh? Sama ada selawat dari sembahyang ataupun luar sembahyang eh? Sama ada mengikut pendapat orang yang mengatakan wajib atau orang yang mengatakan sunat eh? Adakah disyaratkan bila kita selawat ni kita sifatkan Nabi dengan Sayyidina eh? Contohnya kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun ala Sayyidil Khalq eh? Atau ala Sayyidi walidi Adam eh? Ataupun sudah memadai dengan kita kata Allahumma salli ala Muhammad sahaja eh? Hak mana lebih afdal dah? Wak mari lafaz Sayyidina ke ataupun tanpa lafaz Sayyidina dah? Sebagaimana hak disebut oleh hadis-hadis. Itu soalan. Ini soalan ni fatwa lah, istiftak dah. Minta fatwa daripada Ibn Hajar Asqalani dah. Fa ajaba radhiyallahu anhu, maka Ibn Hajar jawab dah. Ibn Hajar jawab dah. Naam dah. Al-ittiba'ul alfaz al-ma'thurah arjah. Wala yuqalu lah. Ya lah. Katanya Ibn Hajar mengikut lafaz yang maksur lebih rajih lah. Hanya kita mengikut lafaz yang Nabi ajar, yang sahabat baca, yang sahabat ikut Nabi, ambil Nabi, tu lebih, lebih utama, lebih baik lah. Ha. Tapi orang yang kata lafaz Sayyidina tu, dia kata Nabi ajar sahabat, tak sebut sahabat Sayyidina. Bukan Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Tetapi Nabi kata tak sebut Sayyidina tu kerana Nabi tawaduk. Tu. Ada sebut dalam jawapan Ibn Hajar lah. Ibn Hajar kata la'allahu taraka dhalika tawaduan.
Tak boleh kita kata, eh Nabi tak ajar Sayyidina sebab Nabi tawaduk. Dia kata, eh kata Sayyidina lah. Eh tak ajar, tak kata lah. Loh. Kerana Nabi tawaduk. Tak boleh kata gitu, belajar kata. Tak boleh kata gitu lah. Sebab Nabi dari hari lain, Nabi mengaku anak Sayyidina walil adab kan. Jadi Selawak ni tempat yang paling baik, eh, Nabi ajar lah. Tak boleh kita kata Nabi tak sebut Sayyidina kerana tawaduk. Tak boleh kata gitu lah. Kama lam yakun yakulu inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tak sebut sallallahu alaihi wasallam, tak sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad dak leh. Ha. Jadi umatnya digalakkan menyebut sebagaimana hak diajak oleh baginda leh. Karena kalau kita kata laukan zalika rajal. Kalau kita kata lebih baik Sayyidina lah daripada tak ada Sayyidina. Nescaya ada riwayat daripada sahabat ataupun tabi'i yang menyebut lafaz Sayyidina. Payah tu. Baik lagi. Gini. Kalau lafaz Sayyidina le molek, dah. Pertama Nabi tak ajar. Walaupun Nabi tak ajar sekurang-kurangnya sahabat hak menakal ke ataupun sahabat yang mengucapkan selawat tu, dia sebut Sayyidina. Tapi tak ada seorang pun sahabat yang sebut Sayyidina. Tapi ing pun tak sebut juga Sayyidina. Kalau boleh sebut Sayyidina, kalau afdal sebut Sayyidina, mesti tabi'in kau sebut, sahabat kau sebut. Dah. Eh, sahabat kata Nabi tak sebut Sayyidina. Kalau Nabi tawaduk, kita sebut Sayyidina lah. Dah. Tapi kata kita sebut Sayyidina. Tapi semua selawat-selawat diriwayatkan oleh tabi'in, sahabat pun tak sebut juga Sayyidina. Faham kan tu? Jadi sahabatlah orang yang paling memuliakan. Orang yang paling, dah, sayang Nabi. Patutnya mereka tahu Sayyidina. Itu jawab Ibn Hajar dah. Apa jadi terjemuh ya? Sebab itulah. Banyak-banyak riwayat mari pun tak ada satu pun lafaz sebut Sayyidina dah. Sebab tu Imam Syafi'i sendiri ketika dia boleh buku dia, ketika dia bagi ucapan khutbah dia, dia tak sebut Sayyidina. Kalau bagi Imam Syafi'i afdal sebut Sayyidina, Imam Syafi'i akan sebut Sayyidina. Faham tu? Perbuatan Imam Syafi'i tu. Jadi Imam Syafi'i sendiri buat tak sebut Sayyidina, menunjukkan Imam Syafi'i sendiri memilih lafaz hak waris hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Kata dia, wa hadzal imam Syafi'i a'lallahu darajatahu. Ni tengok sendiri perbuatan imam kita. Imam Syafi'i semoga Tuhan meninggikan darjatnya dah. Wa huwa min aktsarin nasi ta'zima lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Imam Syafi'i ini antara orang yang paling memuliakan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i sendiri dalam khutbah kitab dia yang menjadi sandaran kepada ahli mazhabnya, Imam Syafi'i sebut dalam awal kitab dia, Allahumma salli ala Muhammad ila akhir ma'adahu, sehingga habis kitab dia lah. Kullam zakrahu zakirun wa kullama ghafala an zakri zikri ghafilun. Jadi Imam Syafi'i istimbat daripada hadis Nabi lah. Kemudian Al-Qadhi Iyak deh, Qadhi Iyak buat satu bab deh, satu bab dalam kitab dia, cara selawat kat atas Nabi. Dalam kitab dia Asy-Syifa deh. Dia menakal ke banyak hadis-hadis, asar-asar yang marfu' daripada sahabat Nabi, tabi'in deh. Tidak ada satu pun riwayat oleh sahabat Nabi yang menyebut lafaz Sayyidina. Dua. Yang ketiga. Ini contoh lafaz-lafaz yang diambil oleh sahabat. Contohnya lafaz daripada Ali bin Abi Talib. Dia mengajar cara selawat kepada Nabi. Ali ajar, Allahumma dahi al-madhuwat wa baril masmuka ija'an sawabika salawatik wa nawami barakatik wa za'idah tahiyyatik ala Muhammad abdika wa rasulik al-fatih lima uhlikah. Tak ada lafaz Sayyidina. Daripada Ali juga, dia kata, salawatullahil barur rahim wal malaikatil muqarrabin wal nabiyyi siddiq wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa ma sabahalaka min syai'in ya rabbil alamin, ya rabbil alamin ala Muhammad bin Abdullah khatamun nabiyyi wa imamil muttaqin. Kemudian daripada Allah bin Mas'ud, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatika wa rahmataka ala Muhammad abdika wa rasulika imamal khairi wa rasulir rahmah. Daripada Hasan Basri, dia mengatakan, man arada an yashrab bil ka'sil arwah min hadis Mustafa falyakum. Sesiapa yang nak minum kolam kausar Nabi, nak dia kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashharihi wa ansarihi wa asyaihi wa muhibbihi.
Ha, ni semua sekali aku ambil daripada tulisan buku apa dia Qadiyah, iaitu berkenaan dengan selawat eh? Buku dia Asy-Syifa berkenaan selawat Nabi lah. Jadi lafaz ni pun daripada sahabat Nabi pun tak satu pun lafaz yang sebut Sayyidina. Ha, dah. Jadi sebab itulah dalam apa dia? Dalam berkenaan dengan masalah fiqh lah. Bila seseorang tu bersumpah dah, dia akan selawat kat atas Nabi dengan sebaik-baik selawat. Selawat mana paling baik? Eh? Selawat mana paling baik? Jadi jawabnya selawat ni lah, selawat Ibrahimiyah lah. Duh. Selawat Ibrahimiyah selawat yang paling baik. Eh? Ha, tu cara untuk dia melunaskan nazarnya lah. Ha. Cakap tu dah. Ada lagi ni deh. Imam Nawawi pun sebut deh. Saat ni Ibn Hajar deh. Imam Nawawi pun sebut sini. Imam Nawawi sebut akmalus salati ala nabi Allahumma salli ala Muhammad. Imam Nawawi kata selawat yang paling mulia, yang paling sempurna ialah Allahumma salli ala Muhammad. Imam Nawawi betul-betul ambil pada hadis Nabi deh, tak situ deh. Deh. Dan ini juga disebut oleh As-Subki deh. As-Subki pun sebut gitu juga deh. Sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi deh. Ha, kerana As-Subki ambil daripada hadis Nabi juga deh. Qulu. Kalau disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami, dalam kitab Durrul Mandud deh, pun gitu juga. Deh dia mari hadis-hadis sahih. Jadi kata hak inilah lafaz selawat Ibrahimiyah, selawat yang paling afdal sekali deh. Ha. Jadi tempat kita ni banyak selawat yang diajar deh. Ambo temu selawat banyak ni dalam kitab Jauhar Mawhub. Deh. Jauhar Mawhub. Ha. De ada buku-buku perukun dalam kitab-kitab perukun dia. Kitab Majmu' Syarif deh. Ha, tu selawat-selawat lah. Jadi hak terbaiknya kita ambil selawat daripada apa yang diajar Nabi dari riwayat yang sahih. Deh. Sebab sahabat sendiri pun minta Nabi ajar. Deh. Allahu a'lam. Ada soalan? Ada lagi faedah dah. Faedah dia sebut oleh ini cuma kita tinggal baca semula. Allahu a'lam. Ada soalan? Ya, okey. Ha. Mungkin dia bagi selawat sekerak, kamu tu bagi salam doa berdoa dah. Jadi itu khilafus sunnah lah dah. Jadi cuba kita amalkan apa hak sabit bagi Nabi, apa hak diajar Nabi dan sahabat-sahabat, ucap selawat Ibrahimiyah dah. Cuma sofa ada lagi lah. Mungkin kamu tinggal nak sebut tadi. Albani sebut dalam kitab dia, Nabi ajar selawat ni, maksudnya selawat Ibrahimiyah ni boleh dibaca dari selawat tasyahud akhir, dia boleh juga dibaca dari tasyahud awal. Sebab Nabi kata baca tasyahud. Tak kira tasyahud awal akhir pun boleh. Dah. Selawat Ismail dah. Selawat Ibrahimiyah pun juga boleh dibaca dalam tasyahud awal dah. Sebab mana boleh dibaca tasyahud yang kedua dah. Ha. Sebab kita tasyahud awal ni dibaca sekerat ya. Allahumma salli ala Muhammad ni kurang boleh. Ha. Macam ada lagi macam mana? Ya. Biasanya bila kita masa pencubuan. Ha. Okey, tempat kita ni bila ada majlis cukur eh. Tempat kita cukur ya, cukur dengan makhluk ke tak? Di
lah ke apa dia, Malaysia Barat tu, lah ke Selangor, lah ke Johor tu, eh, selawat semata pun dia tak, marhaba semata, ada perkahwin ni ke apa-apa jenis ke, selawat semata. Jadi soalannya, adakah lafaz-lafaz yang kita sebut tu sabit Nabi SAW ataupun apa ke makna ungkap yang tersebut kan? Dia sebenarnya tu bukan selawat tu, Rasulullah tu kan selawatnya kan? Hak lain-lain tu bukan selawat tu kan? Tu dia panggil nasyid lah. Loh, nasyid lah, puji-puji lah terhadap Nabi lah, tu bukan selawat lah. Selawatnya Allahumma salli ala Muhammad tu selawatnya kan? Jadi hak banyak kan lafaz-lafaz puji-puji ya, dan yang apa dia mujina dan ada nasyid lah, itulah. Jadi selawatnya hak Nabi sebut, hak sahabat dengan hadis lah. Itu selawat lah. Ha. Allah Allah. Ada lagi? Ya. Yeah. Berkenaan soalan tadi lagi dah, adakah dimestikan kita berdiri, bangun berdiri selawat dah? Tadi sembahnya kita selawat duduk. Betul? Tak diri-diri pun. Jadi boleh berlaku selawat berdiri, duduk dah. Duduk cokol dah tidur, boleh selawat dah, tak masalah dah. Cuma tempat kita ni, dia bangun berdiri tu, dari sebab tu dah. Sebab sebenarnya selawat berdiri tu, dia tiru syiah sebenarnya. Cuma orang kita, dia tiru. Dia tiru tak tahu lah. Itu nenek dia lah. Itu guru-guru buat lah. Jadi, iktikad bangun ketika selawat. Dibaca-baca marhabah. Akhir itu sebut nama Nabi pun pakat bangun lah. Sallallahu belakang. Jadi sebenarnya orang Syiah, dia mula-mula ajar selawat lah bangun. Secacir kalau dia apa? Kalau dia kata, ruh Nabi bangun. Jadi kena bangun lah. Dia tak khusus. Dia tak khusus lah. Supaya Nabi, ruh Nabi bangun, mari duduk. Jadi itulah kita pakat ikut saja ya. Dah. Jadi asalnya selawat ni boleh berlaku dah. Duduk kau, tidur kau, apa dia, diri kau, boleh berlaku dah. Tapi iktikad kita bangun diri tu kan ruh lain mari lah, salah lah, tu lah. Tak ada dah? Ha. Okey, soalannya kalau seseorang itu semai kamu ni baca tasyahud selawat Nabi, dia tambah juga sayyidina, macam mana dia semai dia dah? Adakah makruh ke ataupun harus saja ke dah? Jadi kalau dia sama juga sayyidina, khilaful aula lah dah. Dia meninggalkan hal lebih utama dah. Hal lebih utama dah. Jadi kita gapo-gapo kita ambil hal lebih utama lah, betul tak? Gitulah. Tak batal semaya dia, soh semaya dia dah. Tak batal. Tidak kata batal ke kurang pahala, tidak dah. Tapi tidak aula lah, tak sempurna lah. Sebagaimana Nabi ajar. Sebab ikut-ikut ni buat Nabi buat, tinggal Nabi tinggal. Kena? Itu ikut, betul-betul ikut. Kena? Itulah. Tapi nak kaki juga, nak baca juga, baca lagi. Nak kaki pun kita. Tak kurang apa, nak baca, baca lagi. Cuma kita sebut lebih awal. Ada? Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.